moments later. Halo guys, balik lagi sama gue di Kinam 9. Dan hari ini teman-teman ya, kita bakal lanjutin di football 2023 mobile-nya ya guys ya. Oke, jadi langsung aja di sini sesuai di judul dan thumbnail-nya. Jadi ini tuh ide ya datang dari subscriber gue juga yang enggak tahu kenapa sampai hari ini banyak juga yang masih gagal move on sama PES 2021 gitu. Anjir. Ya gue sedih juga ya guys ya. Cuma ya mau gimana lagi, harus ngikutin Konami-nya guys. Jadi udah beberapa bulan e-football ini jalan ya, masih aja kan inget itu iconic moment, match day, segala macamnya masih ada di otak guys ya. Jadi hari ini gue mau sekalian bikin lu gamon sekalian guys ya. Jadi gue bakalan coba bikin squad yang tadinya itu gue pakai di PES 2021 ya. Squad full icon gue pindah di eFootball 2023 gitu. Gimana ya, langsung aja kita skuy. Mau top up koin eFootball aman, murah, dan terpercaya, langsung aja kalian gas di USA Store teman-teman ya. Di sana teman-teman kalian bisa langsung aja kunjungi Instagramnya dan kalian lihat-lihat di situ untuk price listnya ya guys ya, banyak banget dan pastinya murah-murah banget boy. Prosesnya juga cepet ya guys ya, prosesnya cepet banget dah, pokoknya paling terbaik USA Store mah. Mantan kalian nih ya yang cepet ngelupain kalian itu kalah cepetnya guys sama USA Store. Kalau kalian nih mau order lewat WA ya kan, langsung aja itu diklik linknya ya guys ya, yang di bio Instagramnya tuh. Nah ini dia cara ordernya, gampang banget dong. Dan tinggal chat WA-nya ya, terus kalian bilang mau berapa koin, habis itu kalian transfer ya kan. Jangan lupa juga kirim bukti pembayarannya, habis itu kalian tunggu deh ya kan. Gak ada semenit langsung keisi akun kalian ya kan. Oh ya bro, koinnya ini legal, jadi aman, akun kalian gak bakal terbanet sama Konami. Oke teman-teman semua, jadi langsung aja di sini gue udah masuk ke dalam game apa? Ya, game apa? Cepat ya, ya betul, game terbaik di dunia. Jadi langsung aja kita bakalan gas di sini ya kan. Gue bakal langsung susun aja nggak sih ya kan? Oke, jadi kita bakalan coba di sini kita cari. Nah ini kan tuh ya kan nih, ah Okan. Gue tuh pakai Okan guys ya dulu ya guys ya. Nih gue pakai Okan. Kita bakalan coba masukin sini. Shit, oke ini adalah ikonik gue guys yang di PES 2021. Sekarang begini. Ini iconic gue nih, kontrak expired. Apakah kita bakalan gameplay pakai full iconic lagi guys di football? Coba komen di kolom komentar, kalian setuju gak? Tinggal backnya ya guys ya. Oke kita bakalan coba backnya full iconic bos, langsung aja kita cari ya guys ya. Oke kita bakalan cari di sini. Gue itu pakai apa tuh, Campbell dan juga siapa itu? Oke, Campbell dulu ya guys ya. Ini udah ada Campbell nih. Oke nih ya. Kalian bakalan kangen banget guys ya meta seperti ini ya. Campbell terus selanjutnya di sini. Ini Epic Campbell kapan nih? Mohon maaf di Konami ya. Kapan nih Epic Campbell nih? Oke, kita bakalan coba di sini Bacon Bewar ya guys ya. Oh my god, aduh gila. Guys, kalian masa nggak inget guys sama Bacon Campbell? Aduh, ya ampun ya. Kita bakalan coba nih LB dan RB-nya guys ya. Oke, LB dan RB-nya bakalan kita coba cari dulu. Bentar, sabar. Gua itu pakai Davis. Wah, Davis masih ada nggak? Semoga aja masih ya guys ya. Aduh, lu. Kenapa kamu ada di sini, bro? Nah, Davis, iconic moment, gila. Ini orang ya di PES, dia larinya kenceng banget, guys ya. Aduh, idaman banget sih Davis. Dulu kenapa sekarang kagak ada yang make ya? Selanjutnya di sini untuk RB-nya tentu saja dong, ya kan? Nih, kalau kalian bisa lihat di sini ya, kita bakalan gas. Kafu Gaming, ya kan? Nih Kafu Gaming. Nah, ini juga bisa sih, gue bisa pakai Kafu yang ini. Cuma Kafu ini epic ya. Ini mah epic card ya guys ya. Kita bakalan pakai yang ini, temen-temen. Oh my god, mantep banget gak sih? Gokil, gokil. Nih Kafunya udah. Oke, di sini udah di area belakangnya itu udah full iconic ya guys ya. Tinggal di tengah dan juga di depannya nih. Oke, jadi langsung aja kita mulai dari CMF atau DMF-nya, temen-temen. Begitu. Itu pakai Vieira guys. Kita cari Vieira. Di mana kamu Vieira iconic moment? Vieira iconic moment. Oke, udah langsung ketemu guys. Langsung aja di sini, oke. Nah, mantap. Nah, harusnya kan di situ attacking midfield-nya itu si Beckham ya. Jadi di sini gak ada formasi kayak gitu. Jadi langsung aja di sini gua bakalan coba pakai si Beckham di CMF aja ya, guys ya. Beckham itu posisinya di mana sekarang ya? Bentar ya, guys ya. Kita cari dulu nih Beckham nih. Beckham. Jangan sampai gua rada lupa deh Beckham di eFootball itu di eFootball maksudnya itu udah berubah belum gitu posisinya. Takutnya berubah, guys. Oke, kita coba lihat di sini, lihat-lihat dulu. Wah, kayaknya berubah nih, guys. Nah, ini nih CMF ternyata, guys ya. Bangke jadi begini, ya kan, iconic moment. Fuck. Gue juga harus respect dong sama mereka, iconic-iconic moment gua ya kan yang menemani gue di PES 2001. Aduh, sedih.
Ya, terus untuk depannya nih LMF dan RMF, aturan LWF ya guys, cuma enggak apa-apa lah ya guys ya. Oke, jadi langsung aja di sini gua bakalan coba cari. Oke, untuk LMF-nya nih, LMF-nya itu adalah Neymar Junior. Wow. Oke, Neymar, bersiap Neymar, mana Neymar? Ini dia guys ya. Neymarnya jadi Neymar 2000 berapa ya? 2016 2017. Kocak. Kocak banget anjing. Aduh, ya ampun, palap gue pusing guys ngelihatnya ya. Aduh, jadi di sini juga ada siapa itu? RWF-nya atau RMF-nya di sini ada Lionel Messi gondrong. Leo Messi gondrong nih, sekarang jadi begini guys, lihat guys. Aduh, jadi bejenggot ya Messi gon ya guys ya. Aduh, oke, okay. Dan untuk duetnya seperti biasa, ini bakalan kangen banget kalian duet ini ya. Ini adalah meta PES 2021 banget ya. Kalau kami lihat di sini ada Rashford dan juga Rume guys ya. Oke, kita bakal masukin Rume. Terus selanjutnya di sini untuk Rashi. Rashi mana Rashi? Rashi. Yo, mana kamu? Hey. Mana? Hey. Wah, gue curiga LWF ya. Lupa gue nih kayaknya nih. Anjir, iya LWF cuy dia. Aduh. Ya ini dia guys ya, kalau bisa lihat di sini tuh berbeda. Aduh, beda banget sih ini anjir. Dari iconic menjadi legendary di eFootball, mengerikan, mengerikan ya eFootball si Konami ini ya. Aduh, nih kalau bisa lihat di sini ini kontraknya pada habis guys tuh, pada habis tuh bener-bener. Misalkan gua kontrak masih 31 guys, santai. Gua mah langsung aja di sini kontrak-kontrak pemainnya bodo amat guys. Oke, gua bakal kontrak semua ya guys ya, demi iconic momen kesayangan gua ini dulu ya kan. Enggak apa-apa. Ya kan? Mereka yang berjuang dulu guys. Jadi kita hargai itu. Jadi gue bakalan kontrak semuanya. Bodo amat ya. Mau mahal kontrak bodo amat ya. Yang penting mereka udah ada warnanya semua. Dan gue bakalan racik ya guys ya. Nanti gue bakalan racik. Tapi di sini gue kayaknya gak punya racikan deh. Gue kayaknya miskin racikan deh guys ya. Akun gue coba ya. Abis buat racik-racik Al-Nasr tuh kan. Anjir. Aduh gak apa-apa lah ya guys ya. Jadi seperti ini penampakannya. Iconic moment yang dulu mengerikan, sekarang ya mengerikan bagi gua sih ngelihatnya. Gua ngeluarin duit buat nyusun mereka, ternyata diginiin sama si Konami. Emang the best, tapi nggak apa-apa ya kan, yang namanya game ya pasti berevolusi guys ya. Ya terima aja temen-temen ya. Cuma ini kalau misalkan gua subnya juga masih ada nih, ada Cannavaro juga. Kenapa pas itu gua nggak pakai Cannavaro guys? Karena masih ada si Campbell temen-temen. Campbell tuh no counter ya guys ya. Campbell tuh dulu tuh, waduh gila sih kalian ya guys ya. Nah pada zaman dulu nak, gua kayak cerita ke ini guys ya, anak-anak e-football yang sekarang gitu yang nggak tahu Campbell gitu. Aduh, dulu tuh Campbell gila meta banget guys ya. Nggak ada striker yang berani nubruk Campbell, kagak ada ya guys ya. Paling Rume ya kan. Rume yang susah banget di inilah, mau siapapun backnya Rume solusinya. Itu ya dulu ya. Gue Ikram 9 pamit. Keep charming, work hard and love, and see you in the next video bro.